Salam Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat malam dan salam sejahtera. Malam ini kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Yustiani Karyono dari GPIB Salom Balikpapan, Kalimantan Timur. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita istirahat di malam hari ini, mari kita membaca Alkitab. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu dengan ungkapan puji syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan kasih-Mu di sepanjang hari ini. Ya Allah, kami akan membaca sabda-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu. Bimbing kami ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan kami dapat melakukan kehendak-Mu melalui sikap hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini 17 Juni 2022 sesuai Sabda Bina Umat dari Perjanjian Lama Kitab Amos pasal 9 ayat 7 sampai dengan 10 yang menyatakan bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Etiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya, Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke bawah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Tema bacaan kita sesuai Sabda Bina Umat adalah jangan GR. Tuhan bisa menjadikan orang lain sebagai model kehidupan.
Pembebasan dari perbudakan di Mesir menunjuk pada berakhirnya penindasan karena Allah tidak menghendaki satu orang pun ditindas. Dalam rencana Tuhan, Israel akan dijadikan sebagai model hidup yang di dalamnya kesetaraan, persaudaraan, keadilan, dan kebebasan mewujud dalam kehidupan mereka. Pengalaman dibebaskan dari penindasan di Mesir yang diinisiatifkan Tuhan harus menjadi semangat yang mendorong Israel untuk hidup seturut kehendaknya. Sayangnya, seiring dengan kehidupan yang mulai mapan, yang dialami oleh sebagian orang, cita-cita luhur pembebasan kian hari kian meluntur. Israel semakin melupakan semangat pembebasan dari Mesir. Alih-alih memelihara semangat pembebasan, Israel malah jatuh terpuruk pada hidup yang serupa dengan penindas mereka. Parahnya lagi, yang ditindas Israel adalah saudaranya sendiri. Perilaku ini sesungguhnya jauh lebih kejam dari yang dilakukan oleh orang Mesir. Kejahatan Israel terhadap sesamanya dibarengi dengan sikap angkuh sebagai bangsa pilihan yang dikasihi Tuhan. Bisa jadi pemahaman dangkal seperti ini yang membuat Israel begitu arogan dengan dirinya, lalu akhirnya tanpa disadari menyepelekan Tuhan sebagai sang pembebas. Sikap inilah yang membuat Allah merendahkan mereka dengan menyamakan pembebasan dan perjalanan ke Kanaan yang mereka alami tidak ada bedanya dengan migrasi yang dialami bangsa-bangsa lain. Israel tidaklah lebih dari yang lain. Israel hanyalah salah satu umat Tuhan di muka bumi. Ketika Israel tidak lagi menjadi model kehidupan, maka Tuhan bisa menjadikan bangsa lain sebagai modelnya. Pertanyaan buat kita adalah, maukah menjadi model kehidupan? Belajar dari sejarah Israel, jika kita tahu betapa pahitnya hidup di bawah penindasan, jadilah pembebas bagi orang lain dan jangan menjadi penindas dengan cara apapun. Sebaliknya, lanjutkanlah karya pembebasan Allah kepada orang lain. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Selamat istirahat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Opa, Oma, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah. Terima kasih Engkau telah menguatkan iman percaya kami melalui firman-Mu. Tolong kami, ya Allah, melalui Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi model kehidupan dengan membawa damai sejahtera di tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa, kami berdoa buat Opa, Oma, Bapak, Ibu, dimanapun mereka berada. Berkatilah kami para lansia dalam menjalani masa tua ini dengan kekuatan dan sukacita. Bagi yang sakit, tolong sembuhkan ya Allah. Bagi yang putus asa, berilah pengharapan. Kami berdoa untuk Dewan PKLU, kiranya Engkau menyertai para pengurus dalam menjalankan program PKLU GPIB.
Kami berdoa untuk gereja-gerejamu, khusus GPIB, para pelayan-pelayanmu, hamba-hamba Tuhan. Kiranya berkat dan penyertaanmu menjadi kekuatan dalam setiap tugas pelayanannya, sehingga misi gereja, damai sejahtera, dan keselamatan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya Allah, terima kasih atas anugerah-Mu, karena pandemi yang sudah semakin surut, kami sudah boleh memperoleh kebebasan untuk beribadah secara tatap muka. Ya Allah, malam ini menjadi bagian hidup kami dengan istirahat. Kiranya perlindungan-Mu menyertai kami beserta anak cucu, sehingga esok hari Engkau dengan kasih-Mu membangunkan kami untuk memasuki di hari yang baru. Ampunilah segala perbuatan-perbuatan kami yang melawan kehendak-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kurang sempurna di hadapan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat istirahat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.